Saya Rico Channel. Oke guys, Kita akan membuat ini. Membongkar ini. Kita buka guys ini. Oke. Terus ini aku beli ini versi tone up. Terus beli baterai juga ini. Jadi ini barang-barangku guys. Oke guys, alat yang dibutuhkan obeng sama tangkem pemotong. Ini sosis MA. Ini sosis MA. Terus ada peleknya. Body. Moto, dinamo, ada tayo, ban, dan terakhir stiker. Dan petunjuknya. Bannya udah dipastikin nih guys, biasanya bannya nggak dipastikin, ini spesial dipastikin. Berhubung gak punya gunting, jadi harus dibuka secara manual. Oh ya, ini ukurannya sama ya guys,
jadi depan belakang ukurannya sama, gak ada bedanya. Ini juga sama, gak ada yang ukurannya kecil besarnya. Biasanya kan ada yang ini depannya kecil, yang belakangnya agak besar itu ukurannya. Ini ternyata ukurannya sama. Oke, sama. Jangan kebalik guys, masangnya. Agak keras. Keren ya, warna hitam sama yang kuning kombinasinya. Sudah terpasang 4 buah, tinggal kerangkanya ini. Berhubung aku guntingnya nggak ada, jadi buka pakai tangan aja guys. Guys, kerangkanya keren ya. Kita potong terus kita rangkai. Amin ya guys. Apa ini ntar ya terakhir ya? Apa ini kita pasang dulu? Ini pasang dulu. Ini yang nanti terakhir. Kita pasang dulu. Kita pasang. Motonya dinamonya standar ya guys. Oh iya, aku punya ini buat ngolesin itu kayak puas gitu guys. Ini puas. Made in Jepang guys. Jepang. Ini guys. Jadi oilnya, pelumasnya kita colok sini terus dibuat kir-kirnya ini. Keren kan guys, oil. Terus ini udah
Guys, sudah kita potong-potong, tinggal kita rakit. Guys, kita pasang. Kita pasang ininya. Dulu kita pasang bannya. Kita kasih oil biar kelumas, biar agak enggak muncul nih guys pelumasnya. Pasang guys, yang belakang juga sama.
keren ya guys, kombinasi hitam sama kuning. Setelah itu kita pasang ininya buat baterai on off nya nih guys. Kita ada perbedaan ini, jangan sampai ketuker, kalau ketuker nanti nggak bisa hidup. Ini jadi buat depan. Kalau sudah kepasang, tinggal ininya. Terus kita pasang ini, guys. Motornya. Jangan lupa kasih pelumas. Jangan kebalik guys nih, kalau kebalik ya kita lagi. Nyampe mentok ini guys, nyampe mentok. Setelah itu kita pasang ininya. Jadi
Jadi gini guys, pasangnya jangan kebalik. Kalau kebalik nggak bisa dipasang ini. Kalau udah pasang, tinggal klik. Udah. Kalau udah bunyi berarti udah pas guys. Terusnya ini kita pasang rigging-nya. Sudah selesai guys. Setelah kalau sudah terpasang tinggal ini kita pasang. Ditarik gini guys, ternyata saya tekan-tekan nggak bisa masuk, ternyata ditarik kayak gini. Terus kalau nganu tinggal lepas gitu, tarik ini kan lepas. Keren guys, sudah jadi nih guys. Selesai, tinggal pasang ininya. Guys, sudah selesai guys. Oke, sudah selesai. Tinggal aku kasih aksesorisnya ini bumper. Hmm.
Ini khusus MS Super Oak. Ini khusus khusus MS Sasis, guys. Guys, ini udah jadi. Jadinya gini. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga menghibur, tidak jenuh menontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.